Boy. Sorry nih, telat nih. Iya, yeah, apa-apa. Iya, gede banget tipi lo. Seru nih bakal nonton bola nih. Gede, tapi enak ya. Tapi ribet gua, capek. Anak-anak, pelajaran hari ini cukup sekian dulu. Besok jangan lupa tugas-tugasnya dikerjain ya. Iya. Nah, sekarang mulai bubar. Jangan pada main ya. Langsung pulang ke rumah. Assalamualaikum. Salam. Pak, lihat deh Pak, kita dapat sumbangan. Lumayan kan Pak, kita bisa nambel dinding-dinding yang bolong. Wah, bagus Bu. Biar saya saja yang ngerjain Bu ya. Aduh, emangnya gak ngerepotin Bapak apa? Enggak Bu, udah biasa kok. Pokoknya Ibu tahu beres deh ya. Ya udah, makasih banyak ya Pak. Iya, iya. Alhamdulillah, akhirnya beres juga. Pak, gimana? Dinding yang bolong udah ditambal belum? Udah Bu, udah Bu. Pokoknya semuanya beres. Lihat aja sendiri. Tuh! Buset! Aduh, Bapak! Ini kenapa duitnya ditempel kayak gini? Habis itu gak jelas sih. Maksudnya saya itu, Pak. Duitnya itu buat beli kayu. Kayunya buat nempel yang bolong-bolong. Ini keren banget, nih. Keren banget. Kayaknya gitu, Bapak. Kagak ada, Bu, sekolah yang lain kayak gini, Bu. Udah cabut. Nempel-nempel. Bapak, sekolah duit, sekolah duit. Yuk, kita jalan-jalan ya deh hari ini ya. Kak, kasihan tuh bolong-bolong. Kamu gak boleh menghina pengemis deh. Pengemis itu emang bajunya bolong-bolong. Siapa yang ngomongin baju pengemis? Orang ngomongin badan orang yang itu? Eh, buset, kok bolong-bolong gitu sih deh? Aduh! Wah, itu bolong-bolong deh. Nih. Iya, apa-apa. Iya, gede banget tipi lo. Seru nih bakal nonton bola nih. Gede, tapi enak ya. Tapi ribet gua, capek. HP apanya di betepannya? Nyicilnya ya? Bukan nyicil, duit mah gak masalah. Gede, soalnya gue ngendain channelnya, Boy. Ribet apaan, tinggal mencet doang gitu. Tahu, soalnya remote-nya kayak gini nih. Mesti tenang, Bu. Tarik napas. Tarik. Wow. Tarik. Aduh, sakit dong. Iya. Terus. Terus, Bu. Terus.